Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan khidmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya. Untuk diangkat sebagai. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Baik langsung maupun tidak langsung. Dengan rupa atau dalih apapun juga. Tidak memberi atau menyanggupi. Akan memberi sesuatu kepada siapapun juga. Bahwa saya. Akan setia dan taat. Kepada negara Republik Indonesia. Bahwa saya. Akan memegang rahasia sesuatu. Yang menurut sifatnya. Atau menurut perintah. Harus saya rahasiakan. Bahwa saya. Tidak akan menerima hadiah. Atau sesuatu pemberian. Berupa apapun saja. Dari siapapun juga. Yang saya tahu. Atau patut dapat mengira. Bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan. Atau mungkin bersangkutan. Dengan jabatan atau pekerjaan saya. Bahwa dalam menjalankan jabatan. Atau pekerjaan saya. Saya senantiasa. Akan lebih mementingkan. Kepentingan negara. Daripada kepentingan saya sendiri. Seseorang atau golongan. Bahwa saya. Senantiasa akan menjunjung tinggi. Kehormatan negara. Pemerintah dan pegawai negeri. Bahwa saya. Akan bekerja dengan jujur. Tertib. Cermat dan semangat. Untuk kepentingan negara. Fakta integritas. Saya menyatakan, 1. Tidak akan korupsi atau baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk apapun dan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya. 2. Tidak akan melakukan kegiatan bisnis ke dalam atau penyebab konflik kepentingan terhadap kewenangan yang saya miliki. 3. Tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. 4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan aparatur sipil negara. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan. Bengkulu, 22 Oktober 2019, tertanda Dr. Andes Hamka Sabri, MSD. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta. Tadi, dengan adanya sudah di SK-kan dan dilantik pejabat baru, Sekretaris Daerah, ini memastikan bahwa semua proses berjalan dengan baik, berjalan sesuai dengan struktur, di mana keputusan Presiden pemberhentian secara definitif Sekretaris Daerah atas nama Pak Nukian Agusti sudah keluar. Dan tentu kita berterima kasih atas semua karya dan dedikasi beliau yang begitu bagus untuk ikut membangun Bengkulu melalui jabatan Sekretaris Daerah. Dan tentu selanjutnya kita melalui pejabat yang ada, tadi saya pesankan betul, melalui Pak Wagub, apalagi sudah ada Wakil Gubernur, kita ingin memastikan ada 4 agenda besar di akhir tahun ini. Yang pertama, Porwil, yang tinggal menghitung hari. Ini kita ingin memastikan bahwa PUIN siap, kemudian materi atlet juga kita siap untuk bertanding, ditamping tentu sarana prasarana yang lain, termasuk promosi dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan penyerapan anggaran. Jadi saya pastikan bahwa dokumen anggaran terkait dengan DPA dan pencairan objek belanja
saya minta dipastikan dalam minggu ini semuanya bisa dipersiapkan dengan baik, dan saya minta seluruh kepala UPD bersama staf untuk lembur memastikan semua dokumen tersiapkan dengan baik.